lebih RM300,000 diperuntuk Kerajaan Negeri Melaka kepada lebih 3,000 individu memerlukan sepanjang Ramadan tahun ini. Sumbangan itu diberi secara berperingkat di kesemua 6 kawasan Parlimen negeri itu. Jelas Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Idris Harun, program sumbangan Ramadan bukan hanya bermusim namun diteruskan setiap tahun dalam usaha meringankan beban golongan yang memerlukan. Beliau menyampaikan sumbangan kepada 721 penerima di kawasan Parlimen Tangga Batu. Akak rasa sangat gembira lah walaupun pertama kali akak dapat sebab akak pun ada anak biara anak yatim ni. Bersyukur akak pada Allah. Si Ketua Menteri sini dan apa nama barisan sangat baik kan. Bagi bantuan dia orang-orang ni semua. Orang miskin semua. Bagulah dapat semangat ni, dapat mengurangkan beban kita bulan puasa ni kan. Jadi terima kasihlah kepada yang beri semangat ni.